nak tandukkan selagi penguasaan untuk Kapten Pascal. Dia mendapatkan satu rempatan terus. Kali ini sedikit tinggi pula melewati palang gol. Untuk pemain Pascal nafas gudang. Langkah satu percubaan. Pat pula ke arah pintu gol. Untuk menguji kena percubaan. Ah, kini baik peluang dengan satu rempatan tinggi. Sekali lagi untuk Adam Is. Oh, lepas dua pemain. Baik kualiti permainan yang ditunjukkan. Dia memilih dengan satu rempatan terlepas tangkapan yang pertama itu. Ada tindakan susulan. Diteruskan ke tempat ada jatuhan. Sedikit kelang kabut. Di percubaan kali ini. Hampir-hampir saja untuk memberikan satu kualiti yang baik. Kosong untuk Adam Is. Lepas seorang pemain. Masuk ke bahagian tengah. Ada ruang kali dengan satu rempatan dalam susulan. Tapi lemah pula percubaan itu. Dan juga Amir Zakwan. Dia dilepaskan kepada Amir Zakwan. Lebih baik. Sekali lagi tindakan dan menyelamat di pintu gol. Terus dikuasai untuk Johor Bahru. Agak sedikit lewat pula. Ada pintasan kosong di sebelah kanan. Peluang untuk Adam Is. Mendapatkan dua tempat untuk Adam Is. Dan kena tiang pula. Cukup-cukup sayang. Ah, lepas. Baik untuk Rashid. Dengan satu tolakan terkena tiang. Baik, kali ini aksi melamatnya cukup penting. Lah untuk Sazwin. Untuk Rifki hantar ke dalam kotak penalti. Nampaknya asakan demi asakan. Yang gagal pula untuk main pasukan pasukan. Cantik. Terus pegang jaring.